Pemirsa, setelah ketatnya penerapan kebijakan PPKM, akhirnya pekan ini Jawa Barat sudah tidak berada di level 4 kewaspadaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Tapi Menteri Koordinasi Marves Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan mengatakan agar masyarakat tidak jumawa dan tetap menerapkan 5M karena muncul varian baru COVID-19. Ditemui usai rapat koordinasi di posko Satgas Citarum Harum Senin siang, 6 September 2021, Menko Marves Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan menyatakan tingkat kewaspadaan COVID-19 di Jawa Barat sudah lebih baik dibandingkan beberapa negara lain. Tapi dirinya berharap masyarakat dan pemerintah Jawa Barat tidak jumawa karena muncul varian baru COVID-19 yaitu MU. Semua unsur masyarakat diharapkan patuh protokol kesehatan, mau divaksin dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dirinya pun menyatakan Jawa Barat sudah tidak lagi berada di level 4 kewaspadaan PPKM. Baik kita semua, walaupun Jawa Barat ini sekarang tingkat COVID-nya sudah sangat baik, secara angka absolut, kita mungkin lebih baik dari banyak negara-negara di sekitar kita, tapi jangan kita jumawa, karena COVID ini bisa cepat lagi naik. Oleh karena itu, semua kerjasama teman-teman di Jawa Barat, saya harapkan kita padu. Jadi penggunaan tadi Peduli Lindungi, penggunaan masker ini, vaksinasi, isolasi terpusat, itu harus digunakan. Jadi kalau sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, saat ini tingkat keterisian rumah sakit akibat COVID-19 di Jawa Barat sudah mencapai 12%. Rata-rata kabupaten dan kota pun berada di level 2 kewaspadaan PPKM. Tapi dirinya berharap masyarakat tidak euforia dan tetap menjaga 5M. COVID buat kita hari ini 12% yang terendah dalam sejarah penanganan. Rata-rata sudah banyak di level 2, mudah-mudahan ada yang level 1, dan kami sudah sampaikan peningkatan penegakan hukum agar jangan kita euforia, kita tetap produktif tapi dengan protokol kesehatan 5M dan daerah-daerah formal publik dengan aplikasi Peduli Lindungi. 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan menjadi kunci diharapkannya terus dipatuhi agar COVID-19 tidak lagi menjadi pandemi. Budi Hartati, Bandung TV.